Biar cerah. Secerah hatiku, guys. Interpreter aja, guys. Nih. Lihat nih. Penampakannya. Aku deketin ya. Lihat nih. Penampakan nasi goreng ala-ala Fabian Safety. Mantul. My channel. Bangun tidur, baru selesai mandi, guys. Nih ya, perut lapar, belum makan. Aku tidak belanja hari ini, jadi aku mau masak aja yang ada di nasi lauk yang ada di kulkas, dan ada nasi kemarin, alias nasi nggak basi sih, nasi kemarin aja. Oke, kita olah menjadi nasi goreng yang endul-endul di taman. Sulalala, guys. Oke, ikuti bagaimana cara aku membuatnya. Ikuti step by step-nya. Oke, stay tune. Oke, guys. Ini dia bahan-bahan yang sudah aku siapin. Di sini ada nasi sisa kemarin. Daripada dibuang. Sayang, guys. Oke, kemudian ada bakso 3 buah ukuran kecil. Kemudian ada sosis 2 buah. Atau tergantung selera. Ada tomat, ada kol 500 gram, ada kangkung. Sesuailah, dikira-kira aja, guys, kangkung mah. Ini yang ada di kulkas aja. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Ini semuanya 6 siung. Ada telur. Ada bumbu-bumbunya nih. Cabai rawit yang sudah aku haluskan, kecap ikan, kaldu ayam, dan kecap. Oke, guys. Bagaimana cara membuatnya atau step by step-nya membuat nasi goreng ala-ala aku? Oke, ikuti. Stay tune. Kita panaskan dulu minyaknya nih, guys. Kemudian kita tumis bawang putihnya dulu. Sampai harum. Kemudian masukkan bawang merahnya. Oseng-oseng, tumis-tumis. Wangi sedap banget. Kita masukkan bakso dan sosisnya, guys. Oseng-oseng lagi sampai matang. Bakso dan sosisnya. Harum, oseng-oseng. Kita masukkan nasinya. Nasi, apa nasi kemarin? Tapi endul, guys. Nah, kalau sudah disulap nih jadi endul. Kita masukkan kecap ikannya sedikit biar tahu sedikit. Ini rawitnya nih. Enak makan. Ya, warnanya berubah menjadi merah merona. Kita masukkan kaldunya, guys, dan sedikit kecap, sedikit aja, tumpah, goseng-goseng. Kemudian kita masukkan kolnya biar ada kraut-krautnya, guys. Masukkan terakhir, bulalan. Lanjut, masukkan kangkungnya juga. Semuanya masuk, warna-warni.
biar cerah. Secerah hatiku, guys. Itu bisa aja, guys. Nih. Lihat nih. Penampakannya. Deketin ya. Lihat nih. Penampakan nasi goreng ala-ala Fatian Sefi. Mantul. Oke nih guys nih. Siap dihidangkan.